Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia bersama Lembaga Musyawarah Kelurahan Pondok Kelapa menggelar acara hitan massal sehat ceria untuk 50 anak yatim dan duafa di Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Kegiatan ini melibatkan tim medis dari Rumah Sehat Basnas Jakarta Masjid Istiqlal. Alhamdulillah, acara ini berjalan dengan lancar pada tanggal 6 Juli 2024 di Kelurahan Pondok Kelapa untuk acara hitan massal bagi masyarakat yang yatim duafa sebanyak 50 anak. Alhamdulillah terselenggara pada pagi hari ini. Luar biasa, hari ini berjalan dengan lancar bersama kami dengan kelurahan, LMK, dan puskesmas. Terutama sasaran kami memang keluarga yang kurang beruntung atau tidak mampu dan sudah sampai targetnya 50. Dan seperti harapan Pak Ketua, kedepannya dijadikan agenda rutin dan mungkin kuotanya lebih diperbanyak supaya bisa menjangkau lebih luas. Saya apresiasi kepada Basnas, RI, LMK, puskesmas, Pak RW dan sebagainya sehingga bisa berkolaborasi dan selenggaranya acara dan masalah ini. Kami sangat membantu ya, membantu kami-kami yang memang membutuhkan bantuan anaknya ya. Misalnya kalau bisa ditingkatkan lagi kuotanya gitu. Terima tanya karena sudah membantu saya sunat, karena dari dulu saya pengen tapi saya takut dan saya ternyata pas saya coba di sini tidak sakit. Kerjasama ini diharapkan dapat terus berlanjut agar bisa memberikan manfaat untuk banyak orang.